Sekarang kita beralih yang ke paling horor ya, Adel. Waduh, gue hidup aja di horor. Apa nih, Adel pernah gak mengalami? Ya sering lah ya, sering ya gak sih? Ya. Gue ke F7 aja udah horor. Kalau kalian tahu. Tapi dia foto sama mbak-mbak penarinya kayak gini, lope ya. Dia kan cuma bercanda, terus oh, mbaknya diseriusin. Oh, diseriusin. Yeah. Agak takut ya. Takutnya nanti jadi konten ya. Ada takut banget. Iya. Tapi pernah gak sih dia kayak mengalami sesuatu yang mistis gitu? Kebetulan lumayan agak sering sih. Kayak, kan dulu kok pernah ya di Rukiah? Oh, gue tau ceritanya tuh sama abang lu itu kan. Jadi kata si itunya sih ada yang ngikutin. Aku juga banyak sih yang ngikutin. Followers aku 71.000 di Instagram. Bukan gitu ya, beda. Ini yang kayak Mbah Dok. Oh, Mbah Dok. Tapi ini gak tahu sih, mungkin dia gak ganggu ya. Tapi ada yang melindungi juga kan katanya. Insya Allah ya. Insya Allah. Gak tahu kalau tiba-tiba dia iseng atau memainkan sesuatu. Saya sih kesel ya. Oh, kesel. Janganlah ya. Seperti itu.